Anda menyaksikan News Update Bisnis, saya Eliza Hasan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengaku telah memiliki Master Plan dan Urban Design Ibu Kota Baru. Bappenas masih menunggu pengumuman dari Presiden Joko Widodo wilayah mana yang akan dijadikan Ibu Kota yang baru. Deputi 2 Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Supriyadi Prawira Dinata mengatakan sebelum menetapkan master plan dan urban design ibu kota yang baru, pihaknya telah melakukan kajian sejak 2017. Jika sudah ada kepastian kota mana yang akan ditunjuk menjadi ibu kota, maka pihaknya akan mematangkan master plan dan urban design yang ada. Ibu kota baru dengan konsep Forest City diperkirakan akan selesai pada tahun 2024. Secara bertahap akan dibangun komplek pendukung lainnya seperti pusat ekonomi, kesehatan, olahraga, dan perumahan. Kan lahan sekitar, untuk lahan yang utamanya 40 ribu hektare, tapi secara luasannya sekitar 200-300 hektare. Nah, tentunya kita akan melakukan tahapan itu kan. Jadi yang pertama tentunya kita akan bangun yang intinya dulu, kantor istana, kantor-kantor pemerintahan dan lain-lain seperti itu. Nah, diharapkan di 2021, jadi 2020 kita akan melakukan pendalaman master plan dan urban design. Mudah-mudahan direncanakan 2021 kita sudah melakukan groundbreaking. Nanti akhir 2024 sudah melakukan, ada beberapa yang sudah mulai.